Jelang HUT RI ke-78, toko lampu hias di serbu warga, penjualan melonjak lebih dari 1000%. Memasuki bulan Agustus, jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, toko elektronik penjual lampu hias di Bojonegoro, Jawa Timur, di serbu warga. Banyak warga membeli lampu hias untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan di kampung halaman rumah. Kondisi tersebut membuat omset penjual lampu melonjak hingga lebih dari 1000%. Toko elektronik penjual lampu hias yang ketiban berkah ini berada di Jalan Diponegoro, Kota Bojonegoro. Banyak warga yang memburu lampu hias atau lampu kerlap-kerlip dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Ramainya pembeli lampu hias ini sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Banyaknya pembeli membuat omset meningkat hingga lebih dari 1000%. Jika pada hari biasa, maksimal hanya menjual sekitar 5-10. Namun saat menyambut Hari Kemerdekaan ini, rata-rata bisa menghabiskan 8 karton dan 1 karton berisi 100 lampu atau total 800 lampu hias per hari. Untuk harga lampu bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp125.000. Lampu hias ini akan dipasang di jalan lingkungan depan rumah warga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Dalam rangka menyambut HUT HUT RI ini Bu ya. Yang ke-78. Nggih. Macam Mas ya. Mulai harga 75 terus 50.000 terus yang kayak ini meteor ini ya, kalau yang warna 150. Kalau yang merah putih 100.000. Ya. Kalau yang biasa-biasa 17,5, 50 sama 40. Ini sehari bisa laku berapa Mas ya rata-rata? Sehari sampun enggak iso. Kalau 5 kan lebih gitu ya Mas, lumayan banyak. Ratusan Mas ya. Iya.